Hey guys, kembali lagi bersama aku Mas Stadium. So kali ini guys kita melanjutkan game horror dari Thailand yang berjudul Araya. Okay, so selamat datang di game horror Araya Shit. Oh, kita pakai Boon. Ya benar, kita pakai Boon guys ya. Boon itu orangnya karakternya gendut ya. Namanya Boon gak tuh kayak lagu di Naruto itu loh guys, yang Irameku Asena Oboe Yurusa Oboe Tenai Kotomo Anjir. Eh jangan nyanyi kocak, ini lagu ini kan game horror. Tempat ini berdarah-darah. Kamu hanya perlu mengambil foto. Mengambil foto? Foto apa tuh? Aduh gak gue baca guys, aneh banget. Gue udah bisa, oke gue udah bisa gerak, bisa pakai senter gak? Sip, bisa pakai senter dari HP. Oke ada depan ada kiri, gue ke depan dulu coba guys. Apakah ini jalannya? Btw kemarin ada yang komen gitu, katanya gue mainnya kurang panjang guys. Berarti gue main game horror Araya ini harus 20 menit kah gitu kah? Coba ya kita belok ke sini ya. Shit. This place is creepy as hell. Betul, tempat ini sangat gelap dan creepy. Creepy itu menyeramkan. Apa tuh? Foto 3 sik. Oh, foto 3 ini. Foto 3 dam ini, dam nama gua kocak. Kita disuruh foto 3. Oke, gua udah dapat sebiji, berarti gua kurang sebiji ya. Lah, ketutup, guys. Gak bisa ke situ, berarti gua kembali lagi gitu. Lah, ada suara pintu kebuka dan tiba-tiba kebuka. Oke, ada kecoa. Siapa di sini yang takut sama kecoa, guys? Kecoa itu kalau gua ya, gua tuh nggak takut, guys. This idea is fucking stupid. Ide ini sangat stupid katanya, guys. Yang ngasih ide buat masuk ke rumah sakit, iya juga. Ngapain kita ke rumah sakit demi ngefoto lambang dam itu doang ya? Oke, ada dokumen. Apa nih tulisannya? Bagaimana cara melihat setan? Pertama, gunakan pakaian. Waduh, dia kayak SpongeBob. Oke guys, gak penting guys ya. Udah kayak SpongeBob gitu. Apa sih suara apa sih? Kok serem banget lo? Di SpongeBob itu kita apa? Jangan main klarinet. Terus jangan ngelewati bunderan. Gitu ya. Wah, kecoa ini sebenarnya nggak terlalu menyeramkan ya bagi gue ya. Gue nggak takut kecoa, tapi kalau dia terbang itu tuh gila itu guys. Kayak creepy guys. Ada depan ada ini. Oh, gue disuruh nyari diam tadi nggak ada diam ya. Oke, kita ke depan dulu guys. Kita cek ruangan sini. Waduh, gelapet. Aduh guys, kalian nonton ini sendiri atau ditemani guys? Aduh, please jangan ada Araya. Please jangan ada Araya. Please, aman. Oh, okay, aman. Ini kecoa lagi, guys. Dan oh, nice. Ada yang ngetawain gua, ada cewek yang ngetawain gua. Gua udah nemu dua, kurang sebiji lagi, guys. Siapa yang ngetawain gua tuh? Lari. Eh, gua belum kesini. Kesini dulu, guys. Kesini dulu. Kita explore ya ruangan ini ya. Ruangan yang sangat gelap ini. Ke kiri ada kanan. Ke kiri dulu coba, ke kiri dulu. Yang penting kita jelajahi ya, supaya kalian tidak penasaran gitu. Kalau ke kiri itu ada apa, kalau ke kanan itu ada apa. Ternyata buntu ya adik-adik ya. Jadi kemungkinan besar jalannya adalah lurus ke depan sana. Fix. Bisa dibuka? Oke, bisa dibuka. Bisa dibuka, langsung aja kita masuk. Wih, tempatnya gelap banget. Ini kursi kalau tiba-tiba jalan sih. It's so dark in here. It's so dark in here. Sangat gelap di sini. Ya setuju, lu ngapain juga. Si Boon ini BTW dia disuruh temannya tadi ya, disuruh ngambil 3 foto itu guys. Dan si Boonnya kok mau, kalau gua mah enggak. Ini ada kanan, ada lurus. Coba kita lurus. Bahasanya Thailand guys, gak bisa baca aku guys. Kalian ada yang enggak sih yang sekolah di Thailand itu bahasanya apa ya? Aduh, ini tuh buat apa? Buat ini ya, buat dorong pasien gitu ya. Pasien yang sakit biasanya suruh tiduran di sini, ntar didorong gitu. Wah, ada dokumen.
Kenapa suaranya creepy gitu ya kalau gua ngambil dokumen? Please suaranya biasa aja gitu bisa nggak? Biasa aja gitu. Oke, nggak penting guys. Kalau penting gua translatein ke kalian ya. Itu kayaknya nggak merusuh ke jalan cerita. Oke, gua udah dapat 3, udah komplit apa yang terjadi. Aman. Oke. Ada suara telepon Nokia dan pintunya kebuka sendiri. Wah, ada orangnya fix. Ada orangnya fix. Ada orangnya sih. Guys, pelan-pelan aja guys ya. Gimana itu telepon Nokianya, kocak? Aduh, puzzle-puzzle guys. Aduh, puzzle-puzzle. Mana angkanya ya? Angka yang harus aku cari apa ya? Wait a minute. Suaranya dari sini sih, suara Nokia itu. Ini kotak nggak bisa diapa-apain. Nah, kotak ini terbuat dari red leather. Dari apa? Tiba-tiba kebuka dan ini, lampunya kenapa nih? Lah kok? Wah, baterai gua habis. Wah, baterai gua habis fix. Wah, gua masuk ke ruangan mana nih? Wah, ruangan jenazah kah, guys? Kok serem ya? Gua nggak bisa nyalain senter, guys. Kok serem ya? Merinding aku. Oke, oh ini telepon Nokianya. Nomia guys, bukan Nokia, tapi Nom. Ada suara cewek nangis. Sepertinya telepon ini sudah tidak berfungsi lagi. Oke. Itu siapa, Araya? Aduh, masa sih gue disuruh kesana? Masa gue disuruh kesana, guys? Guys, kalian kalau ada cewek nangis, kalian apain, guys? Masa gue disuruh lurus gitu? Oke, oke, memberanikan diri. Memberanikan diri. Yay! Oke, hilang guys, hilang guys, hilang guys. Itu apa ya, kok gerak-gerak gitu? Coba nengok ke belakang, guys. Buset, kelebet. Gue gak bisa nyalain senter. Gue ada dokumen, guys. Ada dokumen. Marissa invited me to see a movie with her. I normally hate going out. Oke, ini jalan cerita, guys. Today is different. I don't feel hatred toward other people at all when I'm with her. Thank you, Marissa. P.S. Wah, cerita yang sangat ini ya. Marissa dan BTW Marissa dan Araya ini adalah best friend guys sepertinya guys setelah gue lihat di sini ya. Dia kata Araya si Marissa ini dia mengajaknya nonton film gitu. Terus kalau si Araya ini kalau di dekat Marissa itu dia merasa nyaman gitu, merasa jadi diri sendiri. Apa ini? Itu mayat ya. Itu mayat ya. Tahan dan tarik. Serius gue nahan ini. Wah. Cir, kaget. Kok mayatnya bisa duduk gitu loh. Oke, kita ambil kuncinya. Ambil kunci gitu. Apa ini? Apa ini? Apa ini, bro? Oke, terus gue kemana? Ih, serem, 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 serem. Gak bisa dibuka, kocak, 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 kocak. Ih, guys, kemana, guys, kemana, guys, kemana, guys. Gak ada pintu apa ya. Gue gak bisa nyalain senter. Guys, kembali aja, kah. Itu kok dia bisa duduk gitu loh. Ngeri banget, ngeri, 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 ngeri. Guys, guys, naik aja, naik, 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 naik. Kunci itu buat di mana kunci itu? Buat gue lari. Buat gue keluar, kah. Oke, bisa dibuka. Kanan sini kah? Mungkin. Atau ke sini, ke box ini tadi. Oh enggak guys, enggak bisa guys. Kunci buat di sini kah? Ya. Ada orang kepalanya penyok, guys. Orang kepalanya penyok. Dikejar kah? And that's so creepy. Orangnya ngilang, aneh. Aneh kata gua mah. Aneh kata gua mah. Ayo, dorong, siap. Oke.
Ini serius gue gak bisa nyalain senter, kayaknya baterai gue habis. Ini apa coba? Ih, kayak laboratorium-laboratorium gitu ya. Kayak laboratorium-laboratorium gitu guys. Kok serem ya, koknya kok gue kayak gak bisa main game ini 1 jam gitu guys. Serem banget gitu guys. Aduh. Ada kiri, ada ke lurus. Oke, kita ke kiri, ke tempat yang terang dulu aja ya. Soalnya gue gak bisa pakai senter. Dikunci, cari kunci untuk membuka itu, pintu itu. Ke kanan sini kah kunci? Oke, kita explore. Aduh, toilet gini. Apa nih? Oke, nice, langsung. My God. Oh my God, ini game horror serem. Kalian wajib main area guys. Lu jangan balik ke gua, jangan ngejar gua ya. Lu diam situ ya. Lu orang diam situ ya. Kalau enggak gua pukul ya. Kalau tak mau diam, lu orang owe pukul lah. Kayak AOT anjir, apa attack on titan. Hilang gitu. Wah. Guys, gua ke kanan kah, guys? Tapi gua pengen explore ke. Ya, ditutup, gua belum ke kiri sini, guys. Enggak bisa lewat, guys. Lari! Oke. Please cepat, gak bisa kah? Gue gak bisa masuk loh. Kenapa gak bisa masuk, kocak? Kan udah gue pencet tombolnya. Oke, ting, nice. Tutup. Aman. Hello. Game gila sisu ini guys, yang nyuruh kita guys. Halo? Ya, kamu bisa mendengarku ya? I'm upstairs. Gue di atas. Halo? Don't even think about running away, because I already set up the cameras in there. I know. Oh, si Bun ini kayaknya diancam, guys. I left a book there. Make sure you get it. Okay. This mission is fucking stupid. Don't you dare chicken out on me now. Misi ini sangat bodoh. I'll write off all your debt if you succeed, mate. Oke. Jadi guys, dari percakapan tadi gue translatein ke kalian ya. Yang buat kalian yang nggak tahu bahasa Inggris, gue ngerti dikit-dikit, tapi katanya gue ngerti. Oke, kesini nggak bisa. Jadi dia tadi barusan nelpon dan bilang gue udah di atas. Terus misi berikutnya apa? Misinya adalah pergi ke toilet ambil buku guys. Kita disuruh ngambil buku ya. Bukunya di toilet, buku apa tuh nggak tahu. Kalau kita ngambil buku itu dan berhasil, kita dapat duit banyak. Itu ada orang ya? Itu ada orang nggak sih guys? Bentar. Oke guys, gua habis ngambil air minum karena game ini jujur sangat amat menguras ketegangan. Jadi gua harus minum supaya nggak tegang ya, supaya gua bisa main game ini lama. So, di kiri gua ada orang, tapi di depan gua ini sebentar gua cek ya apakah pintu ini bisa dibuka. Kekunci, berarti fix gua harus ke orang itu. Ke orang itu gua kayaknya akan dikejar guys. Oh ya, gua lagi mau melanjutin cerita ya. Tadi diancam guys, katanya kita jangan kabur ya, lu harus jalanin misi ini. Kenapa nih kameraku kenapa kayak gitu ya? Kok makin serem gitu sih? Udahlah. Oke, kabar terbaru adalah polisi baru saja melaporkan ada orang yang meninggal, ada pemotor yang meninggal kecelakaan, sepertinya kayak gitu guys. Kita nggak usah baca ya, takutnya makin lama durasinya. Oke, kayaknya nggak ada dokumen ya. Jadi gitu guys, si Bun ini dia ditugasin si Sho ya, buat apa? Buat kesini rumah sakit ini. Tadi ngambil misi gitu, ngambil toilet. Kita berarti ngambil buku di toilet gitu ya. Buku apa tuh, penting kah? Kalau kita
Kita nggak boleh macam-macam, guys, karena katanya kita diawasi oleh kamera. Mana kamera yang mengawasi? Nggak ada. Katanya si Su ini dia bisa melacak kita gitu ya. Waduh, dikunci, guys. Jadi kita harus menjalankan misinya sampai tuntas, nggak boleh kabur. Kalau kabur kita bakal dicari. Oke, bisa ke kanan. Terus tadi orang itu siapa ya? Terus untuk officer man. Oke, ada anak yang lagi mancing. Itu emang mancing. Perasaan kapal. Kok serem ya? Kok makin serem gini adik-adik? Guys, layak ditamatin gak, guys? Aduh, aduh, aduh. Wah, inikah toiletnya? Mana bukunya? Mana bukunya? Mana bukunya? Mana buku yang harus gua ambil? Tadi objektif gua to toilet. Bukan toilet ini kali. Mungkin toilet depan, guys. Tadi ada orang di sini. Ini listrik. Listriknya ke air. Wah, itu kesetrum itu, guys, kalau beneran, guys. Ini ada kotakan apa ini, guys? Gak jelas. Kita kalau ke situ harusnya kesetrum dong. Berarti kita ke depan sini, guys. Logikanya kayak gitu ya. Logika, guys, ya. Gua tuh orangnya logika banget, guys. Ini kesetrum sih asli. Apa bisa kita lewati? Aduh, ada pintu yang kebuka tuh kayaknya tuh. Tuh merah-merah apa ya? Wait a minute. Wait a minute. Gua udah kesini, ini belum. Ini nggak bisa. Guys, coba aja, guys, ya, lurus ya. Tuh meninggal, guys, kesetrum, guys. Gua meninggal, guys, gara-gara itu ya. Kita majuin sini. Lu kira gua takut? Dia kemana tuh? Dia ke kanan. Mati nyalain. Dia ke kanan kemana? Ke sini kayaknya. Gua harus mati ini deh, guys. Tapi gimana? Oh, toilet ini. Oh, gua disuruh ke toilet ini. Gue harus matiin ini berarti ya. Listrik. Bentar, guys, gue explore dulu, guys. Ruangan sini tuh tadi kosong ya, kosong. Kalau kanan ini buntu, kiri sini coba. Kiri sini. Ini nggak ada apa-apa, guys, ya. Kosong, teman-teman. Kosong, guys, buka. Kosong juga, nggak ada tombol listrik gitu kah? Saklar ya, berarti saklar ya. Saklar. Kiri sini mungkin kekunci. Apakah di sini? Gak ada apa-apa, guys. Ini tombol, bukan beda, kocak. Gue kira itu tombol. Buka. Oke, ya begitulah, guys, ya. Begitulah, guys. Itu game horror, guys, ya. Nurse Station Key. Oke, gue dapat kunci. Orang kepala penyok tiba-tiba di situ muncul, kocak banget. Kita kemana nih? Itu kunci buat di sini mungkin. Oh, itu saklar, betul, please. Yoi. Nice, ini nih, fix mati. Udah mati dong. Oke, di sini nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa, guys. Let's go. Gila, game gila. Oke, lanjut, guys. Kok gelap ya? Kok jadi gelap gini? Udah dong, itu merah-merah apa lagi? Aduh, nggak bisa, guys. Tuh. Tiba-tiba ada suara double nggak tuh? Nah, yang ini bisa, guys. Dimana kamu meninggalkan bukunya, kocak sisu? Lah, nutup sendiri. Oh, ini apa maksudnya? Look for a ceremonial candle and incense to start the ritual. Look for ceremonial candle. Ceremonial candle apa tuh maksudnya? Ini, guys. Oh, gua di sini gitu. Gua di atas sini. Gua harus mundur gitu. Terus ke sini gitu. Gitu maksudmu. Oh, ada kunci. Sip, thank you, Kenzie. Oke, gue disuruh mundur berarti ya. Atau kunci itu buat toilet yang di sebelah gue, guys. Itu merah-merah apa ya? Mata kah? Mata saringan kah? Apa gimana?
Oke guys, kita lurus, gua disuruh mundur ke mana yang kekunci, coba kita yang kekunci kita masukin aja ya. Ini dong harusnya. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Lurus ini kah? Mungkin ke kiri guys, mungkin guys. Kita explore-explore aja ya. Betul. Betul. Ke kiri sini. Oke, tempat baru guys. Tempat baru. Tempat baru ke kita ambil ini ya, ambil ini ya. Apa nih? Oke, kayaknya nggak penting guys ya. Itu nggak penting. Ada suara-suara aneh, buka nggak guys? Buka nggak guys? Buka ya. Lah, suaranya hilang. Coba buka, nggak bisa. Kok pada kekunci? Perasaan gue punya kuncinya, guys. Nggak bisa. Nggak bisa. Lurus kah? Lurus kah? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Dokumen, guys. Dokumen, guys. Perahu ini lagi. Iya. Maksudnya der, maksudnya apa gitu? Ada orang mancing. Oh, ini, guys. Ternyata merah-merah tuh ini, guys. Harus gue pencet. Ya udah. Masih utuh gelap loh ini. Enggak bisa nyalain listrik aja gitu kah biar nyala semua gitu biar enggak gelap-gelap gini. Serem tahu. Lanjut. Enggak jelas guys, ini game paling enggak jelas guys. Ada enggak sih game horror yang seseram ini guys? Gua tuh suka gitu game horror yang serem-serem gitu guys. Seremnya serem beneran kayak gini. Kok masih pada nggak bisa ya? Terus gua kemana balik? Pintu yang tadi berisik tiba-tiba kebuka sendiri, guys. Oke. Okay. Light the incense and candle to start the ritual. Nyalakan lilin dan candle untuk ritual. Lah, ritual apa, kocak? Ngapain ritual? Oke, okay, dapat kunci master key. Kita mau ritual. Ritual buat apa anjay? Kekunci, oke lah. Gak usah pakai lama ya, langsung aja ya. Like the incense and candle. Gimana? Gila guys, main game horror guys. Sangat amat berkeringat ya. Kita coba. Kayaknya gua harus pakai master key yang gua dapetin dulu. Kayaknya sih gitu ya. Berarti gua sebelum gitu, sebelum ritual kita harus wah tiba-tiba saja ruangan ini kebuka. Recently I start noticing a old woman who comes by. Akhir-akhir ini aku menyadari ada wanita tua. Oke, aman ya, nggak ada orang kepala penyok yang ngagetin gua, guys. Oke. Lah. Hampir aja kaget gua. Aman-aman. Oh, ini guys. Oke, gua dapat itu. Tiba-tiba pintu ini kebuka, guys. Masuk kah? Oke lah, masuklah. Kenapa enggak gitu? Lah. Lah, oh ini bolak-balik. Oke. Oke, gua kira dia itu ya. Kenapa itu? Ditutup paksa guys. Maaf ya mengganggumu. Oke, kita kembali guys. Sepertinya udah bisa. Oke, udah. Unlicensed. I like the incense candle. Apa? Kenapa nih? Oke. Oke, dapat item apa nih guys? Gak tahu guys, ini kayaknya ritual-ritual ya. Gua nggak tahu ya, soalnya gua nggak tertarik dengan ritual-ritual guys. Oke, udah. Tutup nggak tuh? Oke, terus gua disuruh duduk gitu. Duduk. Tutup. Kita lihat guys. Ritual sesat ini guys. Kita lihat ritual sesat ini.
Wah, lagunya copyright Ganich. Kenapa gue malah mikirin lagunya copyright ya, bukan ritualnya ya? Oke, mulai menegangkan. Tiba-tiba ada suara. Itu siapa? Itu siapa, weh? Itu ada mayat di kananku, guys. Hilang. Ada yang tutup-tutup di, ada yang di kiriku ada yang ketok-ketok pintu. Meninggal gua. Fetch, Bun. Bun, lu gak selamat ya, Bun, asli, Bun. Lu udah dikelilingi hantu gitu lo, Bun. Udah lari aja, Bun. Kocak, lu ngapa tutup gitu. Bun, kocak. Run! Kocak. Kemana? Ke kiri. Lari, Bun. Lari, Bun. Selamatkan nyawamu, Bun. Aduh, nggak bisa, guys. Oke, gue disuruh kemana terus? Terus gue kemana, kocak? Enggak, bukan kesini. Coba kita lurus, guys. Kita lurus. Ini tadi pintu yang nutup sendiri, enggak, bukan? Oh my god, suaranya creepy. Pintu ini buka, ya udah gue buka maju. Rama, bantu gue, Rama, kocak. Anjir, apa itu, kocak? Bangun, Marissa. Wah, kepalanya gede banget. Chapter 4 Marissa. Baiklah, guys, chapter 4 Marissa kita lanjut besok saja. Wah, ya, karena ini udah nggak kuat, cukup, jangan lanjutin, guys, jangan 1 jam, guys. Ini game stres, guys, game horror yang benar-benar horror ya. Gue nggak tahu, guys, besok kita bakal ketemu Araya atau tidak, guys, dengan karakter kita si Marissa. Waduh, si Marissa ini, guys, ya kita lihat saja besok, kita lanjut ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe adik-adik, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.